Kondisi jalan di daerah Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi saat ini mengalami rusak parah dan membahayakan bagi pengguna jalan. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Pantauan Bang Jek. Beginilah kondisi jalan kabupaten di wilayah Muaro Jambi yang sampai saat ini masih rusak parah. Jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Muaro Sebo menuju sejumlah wilayah menuju Kota Jambi tersebut mengalami kerusakan yang parah. Bahkan sangat membahayakan warga yang menggunakan kendaraan motor maupun mobil yang melintasi di sepanjang jalan ini. Kondisi padang jalan Kabupaten Muaro Jambi di wilayah ini banyak lubang besar yang menganga, serta sebagian dari penghijauan aspal tersebut telah amblas karena termakan usia. Jalan Kabupaten Muaro Jambi ini sejatinya merupakan jalan yang sangat vital di wilayah tersebut. Selain bisa menghubungkan antara wilayah Jambi kecil, jalur ini juga merupakan akses menuju tempat wisata situs pergantian Muaro Jambi. Selain itu, menjelang masa mudik lebaran tahun ini, warga juga akan melewati jalan kabupaten yang kondisinya sangat berbahaya tersebut. Bahkan tak jarang kendaraan terguling jika tak hati-hati saat melewati jalan berstatus jalan kabupaten ini. Aman, selamat. Nah, jadi kondisinya dari sana bagaimana, Pak? Hancur, Pak, semuanya, Pak. Hancur dari ya? Dari sana, ya. Sampai sana, hancur. Ini sangat mengganggu perjalanan kita menjelang lebaran, Pak, Pak? Sangat mengganggu, Pak. Semuanya terganggu dengan jalan-jalan rusak ini. Bagi lebaran kan, kita lagi, ya. Macet, semacet, kalau orang rame-rame lewat, kan. Ya. Padahal jalan ini merupakan akses penting, ya? Iya, benar, Pak. Ini kalau ke sana kemana, Anda? Bisa arah ke Kota Jambi juga, Pak. Kota Jambi bisa juga. Oh, begitu. Selain mengancam keselamatan pengguna kendaraan di wilayah Muaro Jambi, jalan yang alami kerusakan parah ini juga meresahkan warga. Saat mengangkut hasil dari perkebunan warga, seperti kelapa sawit dan karet, sebagai sumber ekonomi warga di wilayah tersebut. Warga berharap agar pemerintah cepat tanggap atas keluhan jalan yang telah lama belum dibangun kembali. Kalau kita kan muatan itu, Pak, yang bahaya, Pak. Kalau muatan itu sudah bisa banyak kalau dari sini kan jalan kondisi ini. Kalau muatan banyak pun harus keliling-keliling jauh. Gitu. Padahal ini akses jalan penting, Bang, ini ya? Akses jalan penting, benar, Pak. Terutama kan mobil-mobil kayak angkutan sawit banyak itu lewat sini. Kendaraan yang tumpah atau guling gimana? Kendaraan tumpah, guling itu banyak, benar, Pak. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.